semuanya. Iya. Aku yang ini. Iya. Aku ini. Iya. Pokoknya kita buru itu hantunya. Kita gak takut sama hantu. Itu bawah ini tuh si Adit sama si Kentung. Iya. Karena nanti kalau kita lihat langsung panah ya. Ya ya kita panah langsung dia. Yaudah yuk cepet-cepet ah. Ayo cepet yuk. Yuk. Keburu lari tuh hantunya. Iya benar itu, makanya ayo cepet cinta. Ayo cepet. Ayo ayo cepet ah. Ya ya ya. Kabur itu. Ya ya. Soalnya kan hantu bisa hilang. Makanya kita harus cepet-cepet ini. Iya. Ah ini harus dijongkel. Buah ini biar nggak jatuh. Iya benar itu. Ya kok ini nyangkut. Kalah bantuin, kalah. Aduh kenapa itu Sinta? Gak bisa narik aku. Iya. Ah udah. Wah. Mau jatuh ini. Iya. Cepet Cinta, kita harus cepet-cepet ini. Ah, sekarang kita buru sekarang. Iya, ini caranya. Kok gitu caranya? Nah, gini. Kesana. Yaudah, cepet-cepet. Cepet-cepet sini. Kemana itu si Adit sama si Kentung? Kok nggak ada dia, Carla? Mana dia ya? Aduh, pasti lagi berburu hantunya itu, Ta. Bisa jadi itu. Makanya sekarang kita ngumpet dulu, yuk. Ya, kita ngumpet di sana aja dulu. Sini. Ayo. Ah, sembunyi di sini dulu. Awas ada ular nanti. Gak ada. Kok gak ada ya hantunya? Di mana ini? Kalau kita lihat langsung panah aja. Kita belum lihat Sinta gimana caranya mana. Kita tunggu nanti di sini dulu. Iya. Kita tunggu nanti di sini dulu. Hehehe. Kalian yang cari di sini. Enggak bakalan kalian bisa nangkap aku. Karena ini adalah rumahku. Aduh, si pocong mana ya? Kita diburu ini sama manusia-manusianya. Aduh, harus bagaimana ya? Aduh, aku lompat aja ke sana. Tungguin. Hah, itu dia! Kejar! Ini pantatnya. Kejar! Manusianya seperti gak punya kerjaan, nanggap kita aja. Iya, aku sebagai hantu Kayang, capek Kayang. Kita sembunyi aja sini di rumah kita. Kalau kita keluar bahaya. Iya, bawa panas semua. Untung ada toilet kosong ini. Kunti, tarikin kita aja kamu. Iya itu, aku dikejar-kejar sampai bawa panah. Manusianya itu gak punya kerjaan. Aduh, sampai aku capek lari-lari. Jangan lari-lari, kayak aku dong, sembunyi di sini. Itu kamu tuh nggak pinter sih. Ya udah makanya aku kesini sekarang. Manusia di mana itu? Tadi tuh aku dikejar-kejar. Tenang, aku lihat ya. Iya. Ah, kenapa? Di luar dia klengok-klengok. Aduh. Jangan keluar dulu ya. Iya. Ah, kita kerjain aja mereka. Oke, kita kerjain. Tong, sini Tong. Kayaknya di kamar mandi kosong itu dia bersembunyi. Makanya kalau dia keluar nanti kita langsung panah aja. Gimana caranya keluar? Hantu kan nggak kelihatan. Itu si Carla sama Sinta mana itu? Kok nggak datang dia? Iya, aku nggak datang dia. Senjatamu mana, Dit? Aduh, mana senjataku? Wah, itu dia. Sini cepetan nih. Sini. Itu dia. Sini. Itu Adit. Sini. Mana kalian? Dari sana. Kayaknya sembunyi di sana hantu-hantunya. Ya pasti dah, aku udah kejar tadi. Ya benar itu, kita udah kejar tadi. Hantu kuntinya kita kejar tadi. Terus mana? Lari hilang dia. Ya tenang dulu, aku intip di sana. Dia ke sini dia. Kerjanya kita lempar dia. Ya kita lempar aja dia. Ya pakai ini aja. Apa itu? Aduh, kita dilempar. Jangan deket-deket, kita kerjain sekarang. Kerjain gimana? Ini si Kunti kita dorong aja. Biar dia jadi korban dulu. Ayo kita kerjain. Jangan! Kenapa
Cabut tanahnya. Bawa. Tolong aku. Pegang dit. Mana saudara-saudaramu? Di dalam kamar mandi. Nah, kita udah tangkap ini satu hantunya. Aduh, jangan dipanas saya. Nah, sekarang kita intip yang lagi dua. Oke, kita serbu. Iya. Enggak kena ya. Kita tangkap ini. Jangan dipanah, aku jangan dipanah. Kita biarin dulu ini. Diam di sini kamu. Aku ditangkap. Kunti sama pocong udah, tinggal hantu kayaknya. Oke, kita gerebek di dalam aja. Panah-panah aja, panah-panah. Cepet deh. Kena kau. Kita dapat hantunya semuanya. Sekarang kita apain ini hantunya? Ternyata kamu yang menghuni toilet kosong itu. Emang kami. Itu cuma punya rumah di sana aja. Kenapa kalian buru kami? Kita jadi hantu gak ada harga dirinya. Masa manusia nanggap hantu? Gimana ini, Ti? Aduh, gak tahu aku, Cong. Aduh, kita gak ada harga dirinya. Udah, kita bawa sekarang, yuk. Aku bawa hantu kayaknya. Aku bawa ini. Oh iya. Naikin. Taruh belakang. Kamu ke belakang. Baru kali ini pocong naik sepeda listrik. Aduh, masa Kunti naik sepeda listrik? Duduk. Dek. Harus pelihara sekarang hantu-hantunya di rumah. Ayo, tolong. Pegangan kamu, Kunti. Naik ke motor aja dia. Ya, balik motornya. Nah, sekarang kita cemplungin ke sumur, guys. Aku akan cemplungin kamu ke sumur. Aku aja yang bawa sendiri. Ayo cepet naik. Ayo cepet. Kunti lama ini nyusahin aja. Manusia bisa nggak pelan-pelan? Bonceng pocong ngebut sekali. Ini udah pelan-pelan, Cong. Apa pelan-pelan ini udah mau jatuh? Gimana, ta? Aduh, aku ketinggalan. Cong, turun dulu, Cong. Irit sekali. Diam kamu, Kundilang. Aduh, mau dibawa kemana kita ini? Mau pulang, kabur aja. Jangan kabur, Cong. Kamu jangan kabur. Kita ambil kita. Mana kabur, aku udah ditangkap. Jangan naik dulu. Aduh. Yuk cepet naik. Pelan-pelan dong manusia. Nanti jatuh aku nanti. Iya udah pelan-pelan ini. Jadi pocong ceret banget. Kami mau cemplungin kamu ke sumur. Rumah baru ya? Apa rumah baru? Rumah air itu? Jangan. Bapak pocong, ibu pocong. Tolongin pocong. Kamu ini. Ternyata naik sepeda listrik bagus ya. Kenapa berhenti di sini? Ya mau beliin kamu bakso dulu. Wah, semuanya turun di sini ya? Nah, aku turun dulu ya. Wah, tante beli gasnya tante. Kesini jangan beli gas. Aduh, Cong. Jangan beli gas dong, beli bakso. Beli bakso ya? Ada bakso di sini ya? Bakso dong. Bakso tante. Aduh, si pocong itu. Aduh.